Oke geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Mustofa Kepala Jenggot. Semoga sampean semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Ada punya sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan. Oke geng, kali ini saya akan mengupdate ya daftar harga mobil-mobil yang ada di Kacung Motor. Kali ini tanggal berapa ya ini? Tanggal 2 November 2018. Oke, di sebelah kanan saya ada Bos Kacung. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Sehat? Sedikit sehat. Sedikit sehat, aduh. Ini kelihatannya udah banyak yang datang Mas ya? Dari kemarin banyak datang, cuma masa... Iya, kemarin ke Jakarta. Iya. Oke, dari yang pertama Mas ya. Ini ada Xmas Mas. Tahun berapa ini? 2002. Tahun 2002. Transmisi manual Mas ya? Manual. Pajaknya berapa sih? Sekitar 800 ini. 800 ya? Sampai 1 jutaan. Hidup ini Mas? Hidup Mas. Harganya? 30-an. 30 jutaan nego? Ya 30-an juta lah. Oke. Oke Mas, ini lanjut. Ini ada Scudo ya? Iya. Tahun berapa ya Mas? 96. Ini manual Mas ya? Manual. Manual. Pajak berapa Mas? Scudo itu di angka 1.200.000 Mas. 1.200.000. Ini hidup apa mati Mas? Hidup Pak. Plat mana Mas? Agi Tulung Agung. Agi Tulung Agung. Harganya? Sekitar 59. 59 juta. Oke. Lanjut Mas. Ini Mas untuk ini Taruna FGZ 2002. Taruna FGZ tahun 2000? 2002. Transmisi manual Mas ya? Manual. Pajaknya berapa Mas ini? Pajaknya sekitar 1.600.000 kalau tidak salah kalau itu. Mati apa hidup Mas ini? Kira-kira? Hidup. Hidup ya? Plat mana Mas? Itu kalau tidak salah plat N Malang itu. Plat N Malang. Normal ini Mas ya? Normal semua itu. Oke, injeksi lanjut. Itu. Injeksi ya, ini sudah injeksi ya? FGZ itu AC double blower itu. Double blower ya AC-nya. Oke, oke. Untuk ini Mas, Xenia. Xenia 2004, plat AE, power steering, 3 TV full itu, full keting. Itu di 73 juta. 73 juta. Tipenya apa Mas tadi? Xenia LI. LI. Pajak? Hah? Pajaknya berapa? Pajaknya sekitar 1 jutaan berapa gitu, kurang paham kalau Xenia. Antara 1 juta sampai 1.500.000. Oh, iya iya. Pajak hidup Mas ya? Hidup Pak. Oke oke. Untuk ini Mas, Silo tahun berapa ini? Silo Matic itu. Silo Matic tahun berapa? 2094 kalau tidak salah itu. Ini 94? Harganya? 42 kayaknya mintanya Agung itu. 42. Terus transmisi manual? Matic Mas itu. Ini Matic? Oh, 96 Mas itu, 96. 96 transmisi Matic. 42 juta. 42 juta. Pajak hidup apa mati Mas? Hidup. Hidup ya? Sekitar 1.500.000 kalau nggak salah ya pajaknya. Jadi normal ini Mas ya, siapa pakai? Normal. Oke Mas, untuk ini Mas, lanjut. Ford Kia itu tahun Ford apa itu namanya? Ford Laser tapi yang bukan taksi itu. Tahun 90. Plat S Jombang itu harganya 25 juta itu. 25 juta. Oh iya iya. Pajak hidup apa mati Mas? Hidup. Hidup ya? Oke lanjut Mas, ini Super Red Spin ini Mas? Super Red Spin tahun 2014, pemakaian 2015. Harganya? Itu solar Mas itu, agak mahal dikit itu. Itu 117 plat AG, tahu atas nama itu. Kalau begini aja, kalau plat W, plat 110, apa? 110. Ya? Plat H 110 ya, ini manual Mas ya? Manual, kilometer masih 40.000. Kilometer masih 40.000. Lanjut Mas, untuk ini Mas? X-Trail ya? X-Trail itu ada dua itu. Saya ada 3 unit X-Trail itu tahun 2002, 2003, 2002. Itu yang 20, X-Trail 20. Plat AG Tulung Agung itu harganya sekitar 79. Rata semua, 3 X-Trail rata. Saya jual rata saja semua. 79 juta semua. 79. Ini manual apa Matic Mas? Matic semua kalau X-Trail Pak. Matic ya? Enggak ada yang manual. Kalau 2007 ada. Hidup semua. Hidup yang kalau yang ini Pak AG mana ini? Tulung Agung. AG Tulung Agung ya. Toyota Yaris Mas. Yaris itu tahun 2007. Kita tawar di 95 juta. 95 juta transmisi manual ya. Manual. Manual untuk pajaknya hidup apa mati? Pajak AG Trenggalek hidup. Oke.
Nego ya tentu ya Mas. Iya. Oke. Lanjut Mas, untuk ini X-Trail 2002 itu. 20 juga itu. Ya, harganya kita jualnya sekitar 79 sama saja sudah. 79 ya. Hmm. 4D ini. Ya, nanti tahu lagi itu, tahu pembeli itu. Enggak, kalau 4D aja gimana? 4D aja sekitar 70-an. Ini masih hidup ya wajahnya? Iya, Pak. Oke. Oke, lanjut Mas. Untuk ini? Itu motor murah itu, Mas, 323 itu. Berapa? Motor murah itu, pajaknya mati 1 tahun kalau enggak salah itu, Mas. Mati 2 tahun itu, satu. Manual ya? Manual. Itu tahun 86 kita jual 17. 17. Wey, ini yang tadi. Nanti dari maskot ini, dari thumbnail kan. 17 juta. Wey, banyak yang nonton nanti pasti. Ini tapi normal Mas ya? Normal semua, siap pakai itu. Elektrik-elektrik normal. Semua normal, siap pakai itu benar. Oke. Oke, lanjut Mas. Chevrolet Suzuki Aerio. Aerio ini manual tahun 2003, plat AG Kediri. Pajak? Pajak panjang itu baru itu. Itu kan dari B mutasi ke AG Kediri. Proses mutasi hampir jadi itu 10 hari lagi jadi. Itu saya di angka 63,5. 63 setengah. 63 setengah. Ya. Transmisi ya. Manual. Ini pajaknya kira-kira berapa Mas? Nanti banyak yang nanya kan. Pajaknya itu sekitar 1.500.000 itu. Murah ya? Murah sekali. Oke, lanjut Mas. Toyota Avanza ini, ayo berapa Avanza Mas? 2012 itu kita jualnya 120 atas nama sudah membeli. Kalau plat untuk plat H itu kita ke pemakai 115. 115 ya? Untuk transmisinya manual. Manual. Ya. Kalau pajaknya sudah tahu, saya kira semua netizen udah tahu pada tahu. 1.700-an ya? Iya, betul. Lanjut Mas, untuk ini Innova. Innova tahun 2005 itu. Tahun 2005. Tipe E biasa itu. Manual ya? Manual 100 juta itu, Pak. Bensin ini ya? Bensin. Bensin. Untuk pajaknya berapa kalau ini? 2 jutaan ya? Sekitar 2 jutaan kalau Innova itu. Kadang bisa lebih. AE mana ini, Mas? Kediri apa? Kalau AE itu Madiun itu, Pak. Madiun apa Ponorogo ini? Madiun. Oh iya. Siap pakai semua ya ini? Iya, insyaallah. Harganya nego. Langsung Mas, Livina ini tahun berapa Mas? Itu Matic Livinanya yang itu 2010. Apa tipenya? X-Gear. Gear. X-Gear. X-Gear. 2010 Matic. Plat V ya ini, itu aja? Iya. Itu ambil kita jualnya 90 juta 2010. Pajaknya berapa Mas kalau ini kayak ini? Sekitar 2 jutaan. 2 jutaan juga ya? Oh. Normal ini Mas ya? Normal semua, Matic sehat saya jamin. Oke. Lanjut Mas, untuk ini? Avanza AB. Platnya AB 2012 2010. Kita jual 100 aja sudah itu. 100 ya? Plat AB 100. Plat AB 100. Untuk 2010 itu. Transmisinya manual. Manual. Oke. Lanjut Mas. Ini Livina lagi nih. Grand Livina 2008 itu. Harganya? Plat AE kita jual 100. 100 berapa? 100 juta. Nego. Pas ya? Iya. 100 nego gitu. Oh iya, tetap nego ya. Transmisi manual Mas ya? Manual. Manual. Tipenya apa ini Mas? XV. XV? Oke, lanjut. Untuk ini apa salah lagi ya? Kijang Innova tahun 2004 plat AE, plat AG Trenggalek itu. AG Trenggalek itu Matic manual. Manual kita jual 95. Berapa bensin ini ya? Iya. 2004 ya? Betul, Pak. 2004. Oke. Ini siapa pakai semua sih ya? Nah, ini ada City 2001. Berapa ini? 2002. Kalau itu City tahun 2000 pas 2000. Pas 2000 kita ini. Jualnya ambil aja 59 nego itu. Transmisinya manual. Manual. Transmisi manual. Oke. Ini elektriknya normal biasanya kalau sedan-sedan Honda. Insyaallah kalau itu kemarin kayak, dari benahi. Biasanya sedan Honda itu kendalanya ada di power window. Terus sudah dipenahi kemarin Mas. AC biasanya itu. Lanjut Mas, ini Chevrolet lupa tahun 2010 kayaknya. Iya Mas. Betul. Ini berapa Mas? 50 jutaan itu. 50 juta ya? Oke, 50 juta. Ini manual Mas ya? Manual. Manual pajaknya 1.500-an ini. Betul, Pak. Oke, lanjut Mas. Ya. Ini R3 tipe apa ini? GL itu, Pak. GL. 2012 itu AG Kediri kita jualnya 120. 120? Manual ini ya? Manual. 120. Oke. Untuk pajaknya berapa Mas kalau R3 kayak gini? 2 jutaan lah. 2 jutaan ya?
Siap pakai Mas ya. Insyaallah. Kalau ini Mas, langsung Datsun aja. Datsun Go itu. Go Plus ya ini. Ya. Itu warna putih kalau kita jual itu apa adanya gitu sekitar 83 juta. 83 juta. Hmm. 2014 kilometer 40.000 itu. 40.000 ya? Heeh. Hmm. Platnya mana ini Mas? Plat ini. Plat set itu Jawa Baratan akhirnya Mas. Oh iya iya. Hmm. Oke, lanjut Mas. Untuk ini Xenia 2012 plat B ya. Tipe MI plat B, kalau atas nama itu sekitar 99 juta itu. Manual ini ya? Manual. Mm-hmm. Full audio. Mm-hmm. Oke, lanjut. Mm. Ini X-Trail 2003 itu. Nah, terus tipenya apa ini? Tipenya apa itu? Lupa saya. Kemarin tuh. Itu harganya sekitar 80 jutaan. 80 ya? Heeh. Plat AG Nganjuk. Hidup aja. Transmisi Matic Mas ya tentunya ini. Matic semua. Matic ya. Lanjut Mas. Ini Datsun Go. Go Panca ini? Iya. Go Panca Go Plus ini. Go Plus. 3 baris. Berapa ini? Itu kita jual 82 juta. 82 juta ini pajaknya berapa Mas? Kalau Datsun dia 1 jutaan 800 mungkin, Pak. Plat D ini Mas ya? Mm-hmm. Plat D. Normal semua Mas ini ya? Iya. Warnanya silver stone ini. Oh. Oke. Lanjut Mas. Ini itu Jimny itu. Jimny harganya STNK STN BPKB-nya terkait di koperasi itu. Oh, tapi bisa hair, bisa pajak. Bisa hair ya? Bisa. Ini aman maksudnya ya? Aman, 4x4 semua itu normal itu. Ini body sudah semua. Saya review kemarin ini. Harganya kalau enggak salah 35-an. 35 juta nih. Hmm. Ini sudah saya review juga bagus ini mobilnya. Ada wings-nya juga 4x4 juga aktif. Jadi recommended ini. Karena kita kalau di hutan itu enggak perlu BPKB saya rasa. Iya, untuk off road kan. Untuk di hutan. Oke Mas, lanjut. Ini Katana ya? Ini sekitar 30-an juta itu. Harga tahunnya Mas, tahunnya 90-an itu, Pak. Tahun 89. 89, tahun 89 30 juta itu. Ini manual tentunya ya. Iya. Untuk kaki-kaki gimana biasanya? Aman, aman, itu aman. Kaki-kaki biasanya. Aman, aman ya? Aman. Nah, untuk ini Mas, APV 2012. Kita jualnya 100 juta itu. Plat AE. Tipe GX Arena itu. GX Arena ya? Plat AE. Manual. Manual. Oke. Lanjut Mas. Ini Avanza itu 2017. 2017 apa? Matic itu. Ini ya? Matic. Oke, Matic ya. 158. 158. 2017. Matic yang normal ini Mas. Normal semua motor baru itu. Oke, oke. Kalau ini Verosa 94 orsinilan semua itu. 45 juta. 45 juta. Oke, oke. Ini plat AG Tulungagung ya? Iya. Plat AG Tulungagung. Jadi manual ya Mas ya? Iya. Untuk ban-bannya masih bagus apa enggak ini? Semua oke itu. Oke ya, tinggal pakai ya. Untuk Genio ini Mas, Genio biru ini. Genio biru itu kisaran 45-an Mas. 45 juta. Elektrik gimana Mas biasanya Honda itu? Oke, aman itu. Di, kalau Honda ada kalau kurang-kurang apa namanya? Diperbaiki gitu. Diperbaiki ya. Oke, jadi itu tadi daftar harga dari Kacung Motor ya. Pokoknya sampean kalau tertarik dengan mobil-mobil yang saya review ini, yang saya update daftar harga ini, langsung aja nomor hubungi nomor yang ada di deskripsi ya, langsung nomornya Bos Kacung sendiri. Jadi sama langsung hubungi aja, bisa WA, bisa Mas ya WA ya? Bisa WA. Tapi bisa. Jangan telepon WA lah. Kalau diupayakan jangan telepon lewat WA. Itu kurang jelas suaranya. Oh iya. Jadi kalau chat bisa ya? Bisa. Ya chat bisa. Langsung aja WA di nomor di deskripsi. Kalau kredit tetap antri Mas ya. Dibayakan jangan kredit, dibayakan jangan kredit soalnya itu di samping dosanya sangat besar. Iya. Kalau nasabah ada yang ingin kredit, saya jelaskan dulu ya kan, kalau itu dosa gitu. Itu kalau nggak kan ada. Kalau ada yang maksain tidak masalah, saya tidak tahu. Pokoknya intinya gini, saya di sini jual, ya kan, mau dibeli silahkan. Itu hasilnya dari jualan panen padi, dari hasil ngerampok, saya kan enggak tahu. Enggak tahu. Tahu. Masa yang harus beli ditanyain dulu, enggak mungkin ya. Enggak mungkin kan. Mau dia mau beli kredit, kalau dia kredit pas di depan saya, Mas. Kalau kredit bisa saya upayakan, saya ingatkan. Kita dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 276 kalau enggak salah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wamtakhullahu riba wa yurbi sadaqah. Ya kan, Allah akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi,
kita harus yakin dengan firman Allah, pasti benar. Iya, jadi kita orang Islam itu harus taat ya gitu. Iya, dia taat. Kalau kita pengen kaya ya menabung. Menabung gitu. Iya kan banyak sedekah. Iya kan? Pengen kaya menabung apa sedekah? Sedekah. Bukan banyak menabung. Sedekah. Bukan. Gitu ya. Jadi Allah berfirman, katakan masalul ladina yung fikuna ambalom fi sabilillah kama salih khabatin ambatat sebagai sanad bila fi kulli sumulatin mi'atin khabatin wallahu yudangi fi lima yasa wallahu wasiun alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap tangkai ada 100 biji. Allah menyeburkan sedekah. Jadi pokoknya jauh riba lah. Jauh riba. Biasanya melebihi dosa zina kalau nggak salah. Kalau kan di Al-Baqarah itu Allah dan Rasulnya mengancam akan memusuhi pelaku riba. Mengancam ya? Jadi sangat keras itu. Sangat keras. Fa'ilam tafnalu fa'danu figorbi minallahi wa rusulih. Jadi di Al-Baqarah ayat 279 itu bunyinya itu kalau tidak salah, maaf kalau salah, saya bukan ahli agama ya, maaf. Fa'ilam tafnalu fa'danu figorbi minallahi wa rusulih. Bahwa Allah akan menghancurkan pelaku riba, mengumumkan, memerangi pelaku riba. Oh, jadi sangat berat sekali. Tapi ingin tahu mas sedikit ini ya, biar durasinya agak panjang sedikit lah videonya. Ini untuk sampan sebesar ini, showroomnya ini, sampan kelola sendiri ini, pernah gak sampan hutang ke bank? Dulu sebelum apa ya mas ya, kalau gak salah 2006-2007 awal kali pernah saya. Tapi saya kan belum dapat apa itu riba, apa itu belum. Tapi itu. Pernah dengar cerita sampan gara-gara riba itu pernah bangkrut itu, betul itu mas? Pernah ya, betul. Gara-gara riba sampai ke pernah ke luar negeri saya itu gara-gara itu banyak hutang di bank-bank itu kan, di bank konvensi yang besar-besar. Banyak hutang gara-gara itu ya? Iya. Ternyata benar apa yang dikatakan Allah, difirmankan di dalam ayat-ayatnya ya kan. Kita itu kalau apa perbanyak sedekah, mustahil kita miskin. Oke. Nanti kalau ada waktulah ada segmen akan saya ulas gimana kisah kacung motor ini bisa berdiri sampai besar ini. Nanti akan saya ulas. Siap Mas ya? Insyaallah. Iya, nanti akan ada saya waktu ulas sendiri kalau pembahasan itu. Soalnya juga dari modal sedikit, dari modal motor satu dulu itu, dari modal sedikit pernah hancur juga, pernah apa namanya? Jatuh bangun. Pernah bangkrut gara-gara riba dan sekarang alhamdulillah menjauhi riba dan sekarang alhamdulillah sudah puluhan mobilnya Mas ya. Alhamdulillah. Dan ingin apa yang disampaikan untuk netizen, untuk viewer? Tidak ada yang disampaikan. Iya maksudnya kalau ingin beli gitu langsung datang aja gitu. Kalau ingin beli ya kan di tempat saya semisal silahkan langsung kan? Datang aja apa WA gitu ya? Saya bisa cash tempo misalnya 10 hari ada DP. Cash tempo ya? Ya bisa, maksudnya DP dulu nanti 10 DP hari DP dulu 10 hari dilunasi tidak masalah. Terus kalau mau kredit silahkan, kalau tidak takut dosa ya silahkan. Saya juga tidak bisa ngalang-ngaling. Setiap orang ada batas kemampuannya masing-masing, ada keinginannya masing-masing, silahkan. Kita itu tugasnya jualan barang, yang kita jual itu halal, ya kan, bukan apa-apa. Kalau mau kredit silahkan cari bank konvensional sendiri juga silahkan. Oke. Pokoknya sampai kalau ingin tertarik dengan mobil-mobil yang saya update data harganya tadi, silahkan langsung aja ke Kacung Motor atau WA dan chat di nomor yang di deskripsi ini. Oke, geng, semoga video ini bermanfaat. Akhir kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.